Ada satu kebanggaan ketika saya konser nonton konser Kotak ini, ketika itu saya mendengarkan lagu Pelan-pelan saja Persib Dayak yang dinyanyikan oleh Tantri. Itu keren banget pokoknya. Tantri udah membuat bahasa Dayak Kalimantan Tengah itu menjadi dikenal orang, bukan nasional bahkan internasional, karena Tantri yang menyanyikan adalah seorang vokalis yang sangat-sangat mempunyai keistimewaan bisa menyanyikan lagu Dayak seperti itu pelan-pelan saja dipersihkan Dayak. Walaupun tidak semua liriknya, bagian kecilnya saja, tapi itu membuat saya bangga mendengarkan lagu-lagu Dayak. Ini lagu. Terima kasih. Kali ini saya hanya butuh lagu. Dan izinkan saya untuk bernyanyi sendirian dan untuk kalian meresapi setiap makna liriknya. Sudah siap? Dengarkan ya. Ada dari Pangkalambung, Banjarmasin, Pulang Pisau, dan banyak lagi. Di situ kita digabungkan dalam satu event yang sangat luar biasa, bahkan di sana kita bisa sharing. Saya sangat bangga bisa sharing, salah satunya ketemu dengan salah satu owner fotografi yang sangat luar biasa dari Huawei, yaitu Bang Oong Mudarat. Dia itu owner yang sangat luar biasa. Kemarin kita juga sempat sharing, tanya jawab tentang bagaimana menggunakan fungsi kamera dengan baik dan benar. Bahkan saya pernah sempat wawancara dengan dia. Fotografi di Palangkaraya ya. Ini banyak banget iklannya ya. Tapi kita mau langsung tanya aja. Langsung kita kenalan aja di sini. Siapa tahu banyak teman di sini. Mana orangnya? Mana? Sini, ini. Wih, halo. Wih.
ini suhunya fotografi, jadi kita bisa nanti belajar dari beliau banyak banget tentang fotografi. Hari ini boleh saya hello dong. Oke, ini dari mana dulu nih? Ini dari pribadi punya aku, ini bosnya Tri. Oh, oke, okay. Okay. Guys, saya on guys. Mau hidup biar artis-artis itu. Dekat sini dekat sini, kejauhan nanti berisik kan. Nah, Bang, boleh dong, ini kegiatan hari ini kan sangat luar biasa nih menurut kita. Ini banyak banget sih infonya. Bang Oong, boleh dong kasih masukan buat fotografer-fotografer Palangkaraya biar lebih semangat lagi untuk pagi. Oke, sekarang sebenarnya kalau kita foto itu sendiri, kadang kan kita nggak tahu nih. Kita mau arah ke hobi, ke komersil, atau kadang hanya sekedar, oh aku cuma pengen tahu foto. Nah, kita tuh yang sebenarnya yang harus tahu gitu. Jadi kalau teman-teman mau ke arah komersil, ya udah kita mulai dari sekarang, kita mulai mengatur istilahnya manage lah untuk kita arahnya akan kemana. Tapi bicara secara teknik, saya rasa kita bisa sambil pelan-pelan untuk belajarnya lah. Oh, gitu. Berarti ini tergantung dari kita untuk mengarahkan diri kita kemana. Iya, betul. Komersil, entah itu untuk hanya hobi saja. Iya, karena kalau kita hanya sekedar hobi, dia udah nggak memikirkan untuk value. Tapi kalau untuk kita untuk makan di situ, disitulah. Jadi karena semangatnya tiap personal tuh beda-beda. Oke, terima kasih. Kalau siap, kita, Mas. Thank you banyak. Sampai ketemu lagi. Iya. Oke, kita mau dengar. Siap. Oke, semua foto silakan. Oh, di situ. Oh, ngajak artisnya ngajak ke situ. Wah, dasar ini. Ada orang. Ini harus duduk. Kita juga diajarkan bagaimana cara ngetun dan bagaimana cara kita mengaplikasikan kamera kita supaya bisa kita gunakan menjadi yang lebih baik lagi. Bukan hanya kamera yang dipakai gitu-gitu aja. Kalau warna merah, kita geser ke kanan. Kalau warnanya terlalu kuning, kita lawan. Kita geser ke kiri. Ya. Bercanda dengan Bang Oong. Bang Oong orangnya sangat respect dan sangat luar biasa. Dia mudah banget bergaul dengan orang-orang baru kayak seperti saya. Di situ kita sempat bercanda dengan beberapa teman yang lainnya juga. Kita bercanda satu sama lainnya. Wih, keren pokoknya. Makasih banget Bang Oong ilmunya walaupun sedikit itu bermanfaat bagiku. Karena aku saat ini lagi dalam proses pendalaman fotografi dan juga videografi. Yes. Kamu semuanya everything. Gue sensor bunting, you know. Kamu menyinggung tiga orang. Bukan kamu menyinggung tiga orang. Resmi dulu. Maksudnya lama-lama buat resmi menikah baru. Kenapa jadi ngomongin itu sih? Ngeles-ngeles. Tiba-tiba ada perseruan. Oke. Semakin ramai nih, saudara-saudara. Jadi aku tuh cuma nanyain kabel. Guys, kabel. Kabel, can I say the product? Kabel yang bukan Huawei. Ya kamu. Gimana ya? Welcome. Good, nice. Welcome. Do apa namanya? Parahnya. Gimana? Aduh, rusak blokernya orang. Oh, pasti ini beneran di-upload ya di YouTube gitu. Ini enggak di-upload. Saya seorang vlogger, alhamdulillah penonton YouTube saya tuh kalau saya upload 2. Lumayan. Oh, lumayan ya. Bagus. Itu anak sama istri saya yang nonton. Oh, iya. Tiga sama kamu berarti. Ya, tiga. Orangnya. Kalau begitu kamu bikin akun satu lagi jadi 3 ya. Tiga. Jadi itu aja yang nonton cukup. Dan itu cukup. Yang bukan vlogger aja. Berapa? Yang view gua banyak. Berapa? Ini semua view gua. Woi. Man, you are my man. Sorry dude. Dude. Hack life. Oh my god. Sorry, my god. Kamu gak bakal ketemuin ini semua, Keke. Di Bandung gak ada. Kan? Yes, dude. I know. Oke, dear. Tadir. Hey, dude. Herus. Kurus. Ini gara-gara 4 lawan 1 ya. Jadi kayak gini nih. Ya kasih kamu cari teman, cari teman. Cari teman. Where are you going now? You back gone now. Kenapa bawa itu loh? You in Bandung ya, Sungai Bandung. Stranded in the
Aku siapa men? Aku ini enggak tahu ini. Aku sama teman-teman ini men. Halo. Apa nih? Apa stand apa nih? Ini stand jual ini jual barang-barang benda berbahaya. Berbahaya. Yang bisa meledak men. Macamnya jenis-jenis apa? Jenis apa? Ada bahan misiu yang buat meledakan. Tolong Pak Polisi, tolong Pak Polisi ini. Tangkap aja, ceduk aja Polisi, ceduk. Saya di sini jual-jual prostitusi, wanita-wanita mahal. Bisa dilihat wanita mahal. Gitu ya. Waduh. Tuh, di sana ada temanku, Ganteng. Ganteng, naik ya. Boleh tuh. Maksimal emang, maksimal. Tanya apa lagi, tanya apa lagi? Aku mau nanya, apa? Biasanya stay di mana, Rit? Kita stay-nya di mana-mana, kadang-kadang di Pal 13. Mundur lagi sedikit. Kau apa ya? Pal 12 ya. Di situ sedikit. Pal 12. Apa lagi tanyanya? Nah. Aku boleh nanya enggak? Apa, Pak? Kapan nih di-upload? Di-upload besok jam 8. Enggak mungkin, enggak percaya, enggak percaya, enggak percaya. Apa lagi? Hah? Ya mau lihat-lihat dulu. Oh, silakan, silakan. Aku mau nanya. Tanya-tanyain cewekku tuh, pacarku sana-sana. Mana yang itu? Itu pacar kamu. Pacar kamu enggak pakai kerudung, Nit. Biasanya pakai kerudung, Nit. Apa nih? Ini produksi sendiri, Dit. Baju Dit sendiri dong. Kualitas kita dewa, lihat nih. Apa-apa boleh dong keluarin. Namanya White House. White House. Mana ada. Nah nih White House, bisa lihat kan nih. White House nih, mantap. White House ya? Iya, ini White House nih, keren. Ya. Kamu harus beli sini nanti di map. Oh, beli ya? Iya dong. Kasih lah satu deh. Sepatu aja kasih gimana? Nih ambil. Itu, yang warna pink kok. Nah, topi berapa di topi berapa dit? Kalau baju ini berapa dit? Kalau baju ini 2 juta harganya, kan resup. Resup makanya mahal. Mahal ya. Kalau topi yang aku pakai ini 14.500 kalau enggak salah. Ada coret-coretannya nah. Kan ada taruh tangannya. Iya ya. Itu yang bikin mahal ya. Iya, itu. Oke. Ada ikut event foto enggak? Enggak ya. Karena aku tidak jago dalam foto. Oh gitu. Kalau ngevlog kita boleh beradu. Oke. Apalagi? Ah, enggak banyak sih. Cuman aku mau datang. Tadi banyak men, enggak banyak dari mana kawan? Host. Apa deh? Selebgram Palangkaraya. Oke, ini boleh kenalin dong. Namanya siapa? Nama Sasa. Nama saya Sasa, bisa dipanggil sayang. Sasa tuh kayak punggung masakan makanan itu ya. Generasi micin. Betul banget. Oke. Sasa, di sini sebagai apa hari ini? Hari ini sebenarnya pengennya jadi model sih. Pengennya tuh jadi model. Cuman ya karena aku enggak masuk kategori model, jadi aku hari ini MC. Dan Sasa ditemani oleh siapa nih? Ini makhluk oleh astral dari mana dibawanya? Wah, dia punya nama beken. Coba astral begini. Nama bekennya adalah Hafiz Biru. Enggak tahu tuh birunya dari mana tuh, Bang? Dari mana? Birunya dari kacamatanya mungkin. Biru itu tingkatannya di atas hitam. Oh. Di atas kalau hitam kan orang Banjar bilang latar. Aku tersinggung. Saking hitamnya tuh. Saking hitamnya biru. Oh iya. Saking. Jadi mau dikiputihin bagaimana juga tetap aja biru kelihatan. Oke. Okay. Yang sebelahnya dong. Nih, jadi apa, secara singkat itu adalah hitam yang parah. Hitam ya, parah banget. Tertolong lagi. Enggak bisa dibantu sama sekali berarti ya. Yes. Oke, okay, yang sebelahnya dong. Sebelahnya nih siapa? Nih partner kalian berdua juga atau apa ini nih? Ini juga MC juga. Sebenarnya akan menjadi MC yang paling banyak effortnya di antara semua. Dia yang paling energik nantinya, dia yang paling sehat karena dia yang paling. Tolong aduh ya Allah. Kalau lagi lilin, kalian cuma diem aja sih. Apa ya namanya siapa? Nama boleh nama tuh. Namanya Lilis. Cinta. Namanya Cinta, panggilan Cici. Cici. Lilis Cinta. Najis. Ya Allah nih ada terus orang. Siapa lagi nih? Mereka ini akan membawa acara membuat lebih meriah lagi acara kita pada sore hari ini sampai nanti malam ya. Sampai kotak beraksi ya, juga ikut ya. Oke, nanti mereka ini yang bakalan membuat heboh masyarakat Kota Palangkaraya. We'll be right back.
Terima kasih ya sudah nonton, sampai ketemu lagi, bye bye, salam posting.